Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS dijangka siap 85% menjelang November depan. Dan setakat Januari lalu, projek tersebut telah mencatatkan kemajuan 67.57%. Walaupun kapal dah siap 85%, dia tak complete kerana dia belum melalui trial. Because trial itu adalah sebahagian daripada elemen yang empat. So kena faham. Ini soal bina kapal. Dan akan ambil masa 2 tahun untuk buat sea trial. 2 tahun. Sebab itulah kita kata, bila semua ini dah dicapai dan dilakukan, maka kita jangka kapal pertama LCS itu ditauliahkan pada tahun 2026. Dan kapal-kapal yang lain pada akhir tahun 2024 ni, untuk LCS 2 pada tahun 2024 dia akan capai 78%, 78.17%, LCS 3 61.48%, LCS 4 53.40%, dan LCS 5 44.11%.